Apa jadinya kalau tank masa depan bukan cuma soal lapis baja tebal, tapi bisa berpikir, bereaksi, dan menyerang sebelum lawan sempat menembak? Inilah Rheinmetall KF-5 1 Panther, kendaraan tempur yang bukan sekadar evolusi, tapi revolusi medan perang modern. Dirancang dengan arsitektur digital penuh, sistem AI, dan modularitas tinggi, Panther mengubah total logika peperangan mekanis. Meriam utamanya, kaliber 130 mm, mampu menembus baja setebal 1000 mm dari jarak 2 km. Dengan autoloader 20 peluru dan kecepatan tembak 10 peluru per menit, senjata ini didukung amunisi pintar, rudal peluncur senjata, hingga drone swarm yang bisa menyerang dalam radius 60 km. Pertahanannya bukan sekadar armor. Panther dilengkapi sistem hard kill yang menembakkan paduan logam berkecepatan tinggi untuk menghancurkan proyektil musuh di udara, plus proteksi top attack dengan eksplosif reaktif armor dan komposit nanokeramik titanium. Dalam waktu 0,4 detik, KF-51 bisa menyebarkan tirai asap multispektral, menyamarkan posisi di segala kondisi medan. Semua sistemnya terintegrasi dalam jaringan tempur digital, memungkinkan kru mengendalikan drone hingga mengatur dinamika pertempuran secara real-time. KF-51 Panther bukan sekadar tank, tapi simpul mematikan dalam Internet of Battlefield Things. Dan inilah wajah baru peperangan darat modern.